وشرط ذل يرى بأن يطفنا لا لليك جاء أخو أبيك زعتلا والشرط زال إيرا بأن يضفنا لا للياك جاء أخو أبيك زعتلا والشرط زال إيرا بدن شرط إيراف ini artinya syarat di إيراف isim lima itu pakai wau di kalau doma kemudian pakai alif di kalau nasab dan ya di saat jar. Syarat yang pertama adalah ayudhofna. Pertama diidhofatkan. Yang kedua adalah la lil ya. Idhofatnya itu bukan kepada ya mutakallim. Ka seperti contoh ja'a akhu abika za'tila. Ja'a akhu abika za'tila. Zakaran nahwiyun, ulama nahwu menjelaskan, menyebutkan li'arabi untuk mengi'arab hazil asma'i isim-isim ini, maksudnya isim lima bil hurufi dengan menggunakan huruf syurutan arba'atan memiliki empat syarat. Ahaduha, salah satu diantaranya antakuna mudhafatan. Pertama, harus diidhafatkan. Wahturza bizalika dan tidak termasuk atau dikecualikan dengan demikian min alla tudhafa daripada tidak diidhafatkan. Artinya dengan kata-kata beliau yang mengatakan antudhaf syaratnya diidhafatkan, uhturza min alla tudhafa. Berarti dikecualikan, tidak dimasukkan yang tidak diidhofatkan. Berarti yang tidak diidhofatkan fa innaha hina izin, maka sesungguhnya pada saat ini, artinya pada saat tidak diidhofatkan, tu'rabu bil harakatil zahirati, di'rab dengan harakat yang zahirah nampak. Nah contohnya haza abun wa ra'aitu aban wa marartu bi abin. Asani yang kedua antudhafa ila ghairi ya'il mutakallimi, diidhafatkan kepada selain ya mutakallim. Nahu contohnya haza Abu Zaidin wa akhuhu wa hamuhu. Ini yang idhafat kepada selain ya mutakallim. Haza Abu Abuhu wa akhuhu Abu Zaidin wa akhuhu wa hamuhu. Rafa' semua. Tanda rafa'nya adalah waw. Fa'in udhifat ila ya'il mutakallimi, kalau diidhafatkan kepada ya'il mutakallim, u'aribat, maka di'arab biharakatin muqaddarah, dengan harokat yang muqaddarah diperkirakan. Ala ma'qabla ya'il mutakallim, sebelum ya'il mutakallim. Lalu contohnya, haza abi, wara'itu abi, wa marratu bi abi. Hadza mubtada abi khabar, rafa' tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Raitu abi nasab sebagai maf'ul, tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Marratu bi abi jar, tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Wa lam tu'rab bi hadzil huruf, dan tidak di'rab dengan huruf-huruf ini. Tidak di'rab dengan wawu, alif dan ya. Wa sayati, dan akan datang zikru, penjelasan ma tu'rabu bi hina izin, apa yang di'rab dengannya pada saat ini. As-salis yang ketiga antakuna mukabbaratan, yang ketiga syarat isim enam itu di'rab pakai huruf adalah antakuna mukabbara, hendaklah dia berbentuk mukabbarah atau tidak berbentuk isim tasgir. Tidak berbentuk atau sighahnya bukan sighah isim tasghir. Wahturiza bizalika, oleh sebab itu dikecualikan dengan demikian min antakuna musagharatan. Dikecualikan dari yang musagharah.
yang berbentuk tasgir. Fa'inha karena sungguhnya hina izin pada saat ini, artinya pada saat berbentuk tasgir, tu'rabu di'rab bil harokatil zahirati, dengan harokat yang nampak. Nahu contohnya, haza ubayu. Ubayun adalah tasgir daripada abun. Haza ubayu zaidin. Wa zuwayu malin. Zuwayu adalah tasgir daripada zu. Wa ra'aitu ubayya zaidin. Nasab. Wa zuwayya malin. Maratu bi ubayyi jar. Bi ubayyi zaidin. Tanda jarnya adalah kasrah. Wa zumayyi malin. Sama. Ar-rabi, kemudian syarat yang keempat adalah antakuna mukabaratan. Dalah itu muka antakuna mufradatan. Dalah berbentuk mufrad, tidak jamak dan tasniah. Wahturiza bizanika, oleh sebab itu dikecualikan, tidak termasuk dengan demikian. Dengan demikian itu min antakuna majmu'atan au musannatan, tidak termasuk dari isim enam yang majmu'ah, yang dijamak au musannatan atau ditasniahkan. Fa in kanat majmu'atan, jikalau majmu'ah, jikalau dia itu dijamak, u'ribat bil harakatuz zahirati, maka di'rab dengan harokat yang zahirah. Nah, contohnya ha'ula'i aba'u aba'u zaidin aba'u, ini jamak daripada abun, aba bawani, aba'u. Rafa, tanda rafa'nya dhammah, itu zahirah, berarti pakai harokat karena berbentuk jamak. Wa ra'aitu aba'ahum, nasab, tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Wa marattu bi aba'ihim, jar, tanda jarnya adalah kasrah. Wa in kanat musannat, jikalau dia itu musannatan, jikalau dia musannat, artinya berbentuk tasniah, u'ribat i'rab al-musanna, di i'rab seperti i'rab musanna, yaitu bil alif rafa'an, dengan menggunakan alif di satu rafa', wa bil ya'i jarun nasban, dan menggunakan ya di saat jar dan nasab. Lalu contohnya hadza, hadzani abawani. Abawani adalah tasniah daripada abun, abawani. Wa ra'aitu abawaihi. Abawani, abawa, di sini rafa', tanda rafa'nya alif. Wa ra'aitu abawai, nasab, jadi maf'ul, tanda nasabnya adalah ya. Wa marratu bi abawai, jar, tanda jarnya adalah ya. Wa lam yazkuril musannifu rahimallah, musannif rahimallah, lam yazkur, tidak menjelaskan, tidak menyebut secara eksplisit, secara jelas, min hadhil arba'ati, dari yang empat ini, siwa syartainil awwalain, kecuali hanya dua syarat yang pertama saja. Syarat yang ketiga, keempat, tidak ada yang disebut dalam syair tadi itu. Syaratnya misalnya mukabbarah dan mufradah, itu tidak disebut. Yang disebut hanya dua yang pertama saja. Ya. Ya, ini didhofatkan, yang kedua tidak didhofatkan kepada ya. Summa asyara ilahima, kemudian beliau mengisyaratkan kepada keduanya. Biqalihi, dengan ungkapannya, wa syartu zal i'rab an yudhaf nala lil ya. Ai syartu i'rab hadhil asma'i, syarat mengi'rab isim-isim ini bil hurufi, dengan menggunakan huruf, antudhafa, yaitu diidhafatkan, ila ghair ya'il mutakallimi, kepada selain yang mutakallim. Fa'ulima min hadza, maka bisa diketahui dari penjelasan ini, annahu la budda min idhafatiha, sesungguhnya tidak boleh tidak mengidhafatkannya, atau harus mengidhafatkannya. Kemudian wa annahu, dan sesungguhnya la budda, tidak boleh tidak juga,
antakuna idhafatuha, idhafatnya itu ila ghairi ya il mutakallim, kepada selain ya mutakallim. Itu dua syarat aja yang disebut gitu. Wa yumkinu, dan memungkinkan, ayyufhama, dipahami, asyartanil akhirani, dua syarat yang lain, min kalamihi, dari kalam atau penjelasan beliau. Berarti dipahaminya di sini secara tersirat. Kalau yang tersurat tadi yang dua itu, yang tersirat itu dua yang akhir. Berarti ini sekedar pemahaman jadinya, mafhum. Ya. Kenapa itu bisa dipahami dua syarat yang terakhir itu dari pembahasan beliau tadi? Zalika, yang demikian itu an-dhamira fi qalihi, karena sungguhnya dhamir yang ada pada ungkapannya yang mengatakan yudhafna raji'un ilal asma'i, yaitu kembali kepada isim-isim allati sabaqa zikruha, yang sudah lewat penjelasannya. Sabaqa zikruha. Wa huwa lam yuzkar, lam yazkurha, dan beliau tidak menjelaskannya, tidak menyebutkannya, illa mufradatan, kecuali dalam keadaan mufrad, mukabaratan, yang dalam keadaan mukabarah juga. Artinya tidak berbentuk tasygir. Faka'annahu qala, maka seolah-olah beliau itu berkata, wa syartu dzal i'rab bi ayyu dhafa. Wa syartu dzal i'rab, syarat i'rab ini ayyu dhafa abun wa akhwatuhu al mazkura. Syarat i'rab ini adalah ayyu dhafa abun. Abun itu diidhafatkan wa ikhwatuhu, dan saudara-saudaranya, abun ya khunahumun. Al mazkuratu, saudara-saudara yang sudah disebut, ila ghairi ya il mutakallim, kepada selain ya mutakallim. Faka'annahu qala, seolah-olah beliau berkata, wa syartu zal i'rabi, dan syarat i'rab ini ayyudhafa abun, yaitu lafaz abun wa ikhwatuhul mazkuratu, dan saudara-saudaranya yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah ayyudhafa, diidhafatkan ila ghairi ya il mutakallim, kepada selain ya mutakallim. Wa'lam, dan ketahuilah, an-nazu, sungguhnya lafazu la tusta'malu muda illa mudhafatan, tidak digunakan kecuali dalam keadaan idhafat. Wa la tudhafu ila mudmarin, dan tidak diidhafatkan kepada isim mudmar. Bal, akan tetapi di ilasmin, ilasmi jinsin, dilafadkan kepada isim jenis, zahirin yang zahir, ghairi sifatin, yang tidak berbentuk sifat. Yang tidak berbentuk sifat artinya tidak berbentuk isim fa'il, tidak berbentuk isim maf'ul, tidak berbentuk isim tafdhil, tidak berbentuk sifatul musabah. Nah, contohnya ja'ani zumalin. Fala yajuzu, maka tidak boleh mengatakan ja'ani zu qa'imin. Kenapa? Karena qa'imin itu adalah isim fa'il, yaitu sifat. Sementara tadi zu tidak ditopatkan kepada sifat.